Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, kembali lagi dengan channel Wipato, channel yang jarang terjadi dan apa adanya. Guys, kali ini coba bahas Mini Cooper, tapi sebelum itu, karena sekarang masih social distancing, stay at home, work from home, dan play at home. Oke guys ya, yang semoga teman-teman semua pada baik-baik, sehat-sehat semua, yang lagi kurang enak badan atau sakit, semoga lekas sembuh, dan ya punya cepat sembuh lah, semoga baik-baik terus ya. Dan semoga Ramadan tahun ini bisa tarawihan di masjid. Oke, langsung aja guys ya. Di Mini Cooper ini, nggak tahu ini kok namanya Mini Cooper berubah ke Morse Mini ya. Mana tadi? Iya, Morse Mini. Ini guys, penampakan dari first edition-nya Mini Cooper warna kuning, ada di atasnya ada tampo kayak catur racing apa catur sini, hitam putih. Yang first edition-nya, karena saya nggak punya dobelan, saya sebaiknya begini aja ya, nggak usah di swag ya. Ini base-nya besi, bodinya besi dan pop off, bisa dibuka ini guys, bisa dibuka seperti ini. Ini ada nut-nutnya. Nah ini ditarik ini gini tarikin. Nah mendadak jadi macet. Ini gimana? Ntar ya guys ya. Nah seperti inilah. Ini ya bisa dibuka begini nih. Yes, ini masih bisa dibuka ini yang first editionnya. Kemudian tahun 2000 guys, tahun 2000, dan si Mini Cooper ini didesainnya oleh Om Phil Rihman, Paul Rihman gitulah guys lah. Ini yang kedua itu di tahun 2001, warna biru dan sama seperti yang first editionnya, ada tampo hitam putih. Dan sama ini masih base besi, body besi, dan kalau ada knocknya ini bisa dibuka nih bodinya. Terus lanjut, kemudian di tahun 2002 itu ada tracer hunt, dan ada tampo wing kali ya, sayap atau flame. Nah betul, dan ada nomor 02 nya ban karet tentunya, body besi, base besi, bisa pop off, bisa dibuka bodinya. Oke, lanjut lagi di tahun 2002 ada warna hijau, cuman ini bubble-nya udah warnanya begini karena usianya mungkin udah. Yes, masih desain yang sama, tamponya putih hitam, kotak-kotak kayak papan catur. Ini sebenarnya warnanya hijau ini, kalau di kamera warna hijau sebenarnya guys. Oke, lanjut di tahun mana lagi nih? 2002 juga ada yang ini guys, ada yang hotwheelcollector.com, warna hijau muda dan tampu di atasnya stripe racing warna putih merah. Yes, dan tumbuh sampai ke kap mesinnya, masih base besi, body besi, dan masih pop off, namanya masih Mini Cooper. Oke, lanjut ya guys ya, di tahun 2003 guys, 2003 itu namanya Chris Clown Fit and Giggles Mobile Clown School. Ada ini, ada tampo badutnya nih. Itu kasih dukungan. Banyak dukungan guys. Dan warna bubble-nya begini karena termakan usia yang purba kala. Lanjut guys ya.
Ya guys, lanjut ke tahun 2003. Di 2003 ada muncul seri Greatest Ride Hot Wheels Hall of Fame. Nah, ini nih Mini Cooper. Base-nya masih besi, body besi warna hijau metalik, dan di atasnya ada tampo bendera Inggris. Tentunya ban karet. Dan oh iya, ini mungkin satu-satunya Mini Cooper yang pakai roll bar mungkin ya. Saya belum ngecek semuanya soalnya. Mungkin. Dan di belakangnya ini penuh dengan debu dan kotoran cicak. Mau dibersihin. Ini mungkin ada sedikit sejarahnya mungkin guys. Oke, lanjut di tahun saya lewatin yang saya nggak punya ya, banyak sebenarnya. Langsung loncat ke 2007 guys. 2007 ada ini body pop off, bisa diangkat nih bodinya. Base besi dan body besi warna putih, ada tampo nomor 07 dan ada harganya $3. Kemudian langsung loncat ke 2009, ada warna kuning tampo flame, base besi, bodinya tentunya harusnya besi, dan pop off juga. Yes, di tahun 2009 namanya masih Morris Mini. Selanjutnya di tahun 2011 loncat lagi guys, ada seri Trackstar. Trackstar ini base-nya besi, body plastikannya guys, besi plastiknya. Kalau ini rally banget tamponya. Ada O'Connor itu siapa pembalapnya mungkin ya, O'Connor, warna biru telur asin, hijau apa biru sih, telur asin lah. Yes, lanjut lagi ke ada beberapa, sebenarnya itu ada beberapa apa itu namanya color shifter, cuman saya nggak keburu. Lanjut lagi langsung ke gift pack accessory ini guys. Nih, kalau ini udah pasti plastik bodinya, base nya besi dan masih bisa pop off guys. Tuh kelihatan. Dulu sempat punya dobelan, cuman dilelangin aja guys sebelum negara apa menyerang. Lanjut guys ya, lanjut lagi. Kemudian ada di 2013 ada Trio Retro Entertainment. Nah ini The Italian Job, biru, merah dan putih. Nah ini guys, karena pada saat itu juga harganya udah melambung, akhirnya saya cuman iya ini aja, enggak dobelan. Oke, ini kita biarkan dalam blisternya aja. Lanjut lagi ke ini 2014. Nah ini sebenarnya ini juga udah ganti nama jadi Morris Mini ya. Morris Mini ini kan yang tadi yang masih bisa di pop up. Ini saya masih sempat. Ini sebenarnya waktu ini tuh saya masih sempat hunting maksudnya di gantungan. Tampo 77 dan ada bendera Englandnya, God Save the Queen, masih dengan base besi dan body besinya. Oke, lanjut. Kemudian di tahun yang sama 2012 muncul yang hijau dan tampo sama, bendera England, tamponya nomor 77 warna hijau dan masih pop up ini guys. Kemudian yang orange guys.
ini tampilnya udah berubah. Tampilnya udah berubah. Putih hitam, kotak-kotak. Lampu 398. Ini generasi terakhir. Base besi, body besi, dan bisa pop off. Ini generasi terakhirnya nih guys. Dan setelah itu langsung ke ini tahun 2015 guys. 2015 ini namanya udah Morris Mini, dan plastik body besi, dan udah nggak bisa pop off lagi. Mulai dari ini nih, ini lanjut ke sini udah ada ya. Kemudian di tahun 2016 ada Artcar. Artcar ini Artcar nih, ada tampo H-nya dan desainnya ya aduhai, udah mulai udah nggak ada ini lagi, sudah base-nya udah plastik semua. Nanti ke sini warna merah. Oke, lanjut ke yang warna putih Artcar juga tahun 2016. Ini ada tampo H-nya juga di atapnya. Ya gini, nggak tahu ini maksudnya apa sih. Art. Begitu. Kemudian lanjut lagi ada yang Zamak harusnya, cuman saya kayaknya kelupaan dan terlewat begitu saja. Kemudian ada seri The Beatles Yellow Submarine, saya juga kelewat begitu saja, jadi nggak punya dobelan lagi. Ada ya sudah. Lanjut lagi ke yang nomor 33, masuknya ke Snowstormer. Yes. Kayaknya saya kelewat lagi deh. Ampun. Ini ada. Kita sobek saja kah? Ada. Nah, ini. Kita sobek yang mana? Kayaknya kita sobek yang ini aja lah. Sobek saja. Yuk, kita sobek saja. Nah, ini deh akhirnya punya. Warna birunya cakep, keren. Bagus, nice. Kita taruh di sini. Kemudian yang biru ini ternyata saya cari-cari kok nggak nemu. Ini tahun 2017 juga di Snowstormer. Nah, kita lewat aja guys, nanti saya coba cari lagi. Kemudian ada Nightburner tahun 2018. Mana Nightburner? Ah, ini Nightburner si Magnus Walker Urban Outlaw. Ah, ini nih guys. Nih ya. Aduh, ada teman-teman yang ngumpulin Mini Cooper atau Morris Mini ini. Oh, pasti banyak. Lucu ya. Urban Outlaw. Nah. Oke. Lanjut lagi. Kemudian tahun 2018 juga ada ya ini nih guys. Nih yang merah ini guys. Magnus Walker juga Urban Outlaw, dan kita sobekin aja. Mulai ngeselin ini.
Magnus Walker, desainnya apa lain entah apa maksudnya. Oke, ya gitu deh, warna merah, merahnya keren sih guys, keren merah. Oke, kemudian setelah itu tahun 2018 ada Forza Motorsport yang Retro Entertainment juga. Ini dapat dari barter sama Om Boan. Om Boan, thanks ya. Semoga dealnya enak karena agak lumayan susah ini guys. Ini yang bikin susah karena semuanya hot item. Oke, lanjut guys ya. Karena cuma punya satu, kita biarkan dia begini. Oke. Kemudian yang terakhir, nah ini nih, ini harusnya ada tihannya, ada super tihannya yang ban karet ya. Cuman saya nggak punya dan saya kayaknya belum punya. Kita swag aja lagi ya. Ada, kayaknya kok kesel gitu ya nggak punya tihan super tihan. Tapi nggak apa-apa lah. Ini 10 nya ada Michelin kalau nggak salah, ada tampon Michelin nya biru, birunya juga keren sih. Oke guys, cukup sekian yang saya punya, saya baru mulai segini aja, barangkali nanti kalau tiba saatnya akan saya lulus semuanya mungkin itu juga guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Dan jaga kesehatan masing-masing ya guys ya. Jaga diri. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.